Welcome back to my YouTube channel. Kali ini ketemu lagi sama gue Rena. Kali ini gue lagi sama teman gue, namanya Samira Fitriani. Febriani Sakina. Nah, hari ini kita bakal keliling di Museum Bank Indonesia. Kalian mau lihat gimana keseruannya? Jangan lupa ikutin dan kita terus. Museum Bank Indonesia ini menjadi salah satu museum yang berarea di Kota Tua Jakarta. Untuk berkunjung ke Museum Bank Indonesia ini, lokasinya beralamat di Jalan Pintu Besar Utara, nomor 3, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat. Untuk mengunjungi Museum Bank Indonesia ini, tiket masuknya yaitu hanya sebesar Rp5.000 saja. Nah, untuk kalian yang pelajar, tiket masuknya gratis loh, tapi dengan syarat menunjukkan kartu pelajar atau kartu mahasiswanya ya. Museum Bank Indonesia ini dibuka dari hari Selasa sampai dengan hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai dengan jam 3:30 sore. Sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu dibuka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Di sini ada semboyan yang biasa kita dengar. Itu ada nenek moyangku orang pelaut, bukan semboyan kosong. Di sini tuh ada artinya pelaut Nusantara tuh sudah berdagang dari zaman dulu, dia menjual rempah-rempah. Kalau dulu tuh bumbu dapur di Indonesia itu harganya bisa setara sama emas. Dia itu dibawa dari Asia, dia dijual oleh dari Asia Barat, pedagang Arab dia menyalurkan ke Fenisia terus sampai dijual ke seluruh Eropa. Harganya tuh setara sama emas. Terus di sini nih ada gambarnya. Dia lagi ngangkut apa? Rempah-rempah. Nah, untuk selanjutnya, sini ada jenis-jenis rempah-rempah yang ada di Indonesia. Sejarah Museum Bank Indonesia. Museum Bank Indonesia dulunya adalah gedung Bank Indonesia Kota. Gedung ini merupakan peninggalan dari The Java Sphinx. Jauh sebelum itu, tempat ini pernah dibangun sebuah gereja untuk umat Kristen Protestan pada tahun 1625. Namun, pada tahun 1628, gereja pun dibongkar untuk tempat meriam besar. Ketika puluhan ribu tentara Sultan Agung dari Mataram menyerang Batavia, atau yang dikenal dengan Jakarta, untuk pertama kali. Pada tahun 1828, berdirilah gedung The Java Sphinx di tempat itu. Arsitekturnya bergaya neoklasik yang dipadu
dengan pengaruh lokal karya Ed Kuipers. Setelah Indonesia merdeka, berdirilah Bank Indonesia Kota pada tahun 1953. Sebelum dijadikan museum, gedung ini ditetapkan menjadi cagar budaya. Sesuai surat keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 475 tahun 1993 karena mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Pada tanggal 15 Desember 2006, Museum Bank Indonesia dibuka untuk umum oleh Gubernur Bank Indonesia saat itu, Burhanuddin Abdullah. Kemudian diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 Juli 2009. Oke, nama aku Rena, aku dari kampus di MIMI Jakarta. Kalau boleh tahu, nama kakak siapa dan di bagian apa? Nama aku Faiza Widya, bisa dipanggil Widya aja, aku di bagian Visitor Center. Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya kak. Untuk pertanyaan pertama, apa yang menjadi fokus utama dari Museum Bank Indonesia dalam memamerkan koleksi-koleksinya? Baik, untuk Museum Bank Indonesia memamerkan koleksinya pasti yang utama tentang ekonomi ya. Yang lebih khususnya lagi itu kita punya koleksi-koleksi uang di ruang numismatik. Kita punya koleksi uang dari zaman kerajaan Majapahit, uang emas, sampai uang yang terbaru dan uang khusus. Uang khususnya itu ada juga uang kemerdekaan, seri kemerdekaan 25 tahun, 50 tahun, sampai yang 75 tahun kemarin yang bentuknya 75.000. Kemudian juga ada uang sambung, jadi uangnya itu tidak terputus-putus. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya. Oke kak, buat pertanyaan selanjutnya. Ini langsung dua ya kak, karena pertanyaannya saling berhubungan. Yang pertama, bagaimana cara Museum Bank Indonesia menghadirkan pengalaman yang interaktif bagi pengunjungnya? Dan apa saja fasilitas yang dapat ditemukan di Museum Bank Indonesia? Jadi kalau Museum Bank Indonesia menghadirkan pengalaman yang interaktif bagi pengunjungnya, di sini kita punya fasilitas-fasilitas seperti menonton teater. Biasanya kalau rombongan yang sudah terdaftar itu bisa menonton teater. Teaternya itu juga kecil, biasanya nonton cikur namanya, jadi ciri-ciri khusus uang rupiah. Jadi dijelaskan di situ apa saja kekhususan dari uang Indonesia yaitu uang rupiah. Kemudian kalau untuk tingkatan yang lebih advance lagi, nanti ada film-film berupa sejarah perekonomian seperti itu. Kemudian selain dari teater, di dalam di tata pamer itu juga banyak teknologi-teknologi yang interaktif untuk pengunjung. Misalnya magic book. Kalau magic book di ruang syariah itu ada, jadi ketika pengunjung itu meletakkan tangannya dengan bayangan, nanti bukunya bisa terbalik sendiri seperti itu. Kemudian kita juga punya ruang imersif. Kebetulan sekarang memang sedang dalam perbaikan, tapi ketika itu dibuka, ruang imersif itu menghadirkan 4 sisi layar. Jadi seperti pengunjung itu dibuat seperti ada di dalam dunianya gitu ya. Jadi kalau di imersif itu ceritanya tentang sejarah arsitektur dari Museum Bank Indonesia dari zaman Djavan Sebang sampai dia jadi Bank Indonesia di tahun 1953. Kemudian kita juga punya Kids Corner dan Photo Booth di bawah ya. Jadi pengunjung itu bisa foto-foto dengan lukisan-lukisan 3D, kemudian dengan green screen. Dan untuk anak-anaknya khusus di Kids Corner itu bisa bermain puzzle, kemudian mewarnai gambar-gambar hewan yang kemudian nanti bisa di masukkan, di scan, dan nanti akan terlihat gambarnya di dalam layar yang bergerak seperti itu. Jadi dari mulai semua kalangan ya, MUBI ini memfasilitasi dari mulai semua kalangan. Jadi seperti itu. Terima kasih kak sudah mau diwawancara. Adapun koleksi dan pameran yang terdapat di Museum Bank Indonesia. Salah satu koleksi yang menarik adalah kumpulan koin-koin kuno. Di sini, pengunjung
pengunjung dapat melihat berbagai macam koin yang digunakan di masa lampau oleh berbagai peradaban. Setiap koin memiliki cerita unik dan mencerminkan nilai dan kehidupan masyarakat pada saat itu. Museum Bank Indonesia ini juga menawarkan pameran interaktif yang menggambarkan peran bank dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Pengunjung dapat mempelajari tentang pendanaan sektor produktif, dukungan terhadap sektor mikro dan kecil, serta peran bank dalam memajukan infrastruktur negara. Museum ini juga sering menyelenggarakan pameran sementara yang berkaitan dengan literasi keuangan. Pameran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang bijaksana dan menciptakan kesadaran akan perencanaan keuangan yang sehat. Itulah informasi lengkap tentang Museum Bank Indonesia. Museum ini tidak hanya menawarkan pengetahuan tentang sejarah perbankan saja, tetapi juga memberikan pengalaman yang menarik dan edukatif. Jika teman-teman memiliki kesempatan, cobalah untuk mengunjungi museum ini. Terima kasih telah mendengarkan informasi juga menonton. Semoga bermanfaat. Comment dan share dan juga subscribe. Oh iya, subscribe.